Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandru. Jangan lupa untuk subscribe. Kita akan reaction Aulia Mahar. Ada yang request lagu ini agar biar saya reaction ya. Oke, penasaran seperti apa Aulia nyanyiin lagu Mahar? Ini lagu terbaru dia ya. Baik, langsung aja penasaran. Satu, dua, tiga. Keren ini, musiknya kekinian. Sah. Stop, ini di awal udah diberi kejutan ya. Kenapa aku bilang kalau aku dengar di awal itu cengkoknya itu ada ya, pastilah dia kan cengkoknya luar biasa Aulia masuknya di sini. Ada tadi sedikit dangdut originalnya ya. Terus setelah itu dari musiknya kita dengar ada kayak lagu kekinian gitu kayak ala-ala Korea gitu ya musiknya. Terus ada EDM-nya, electronic dance music yang musiknya tuh ala-ala barat. Keren ya. Jadi ini perpaduan dangdut, perpaduan Korea dan juga barat ya. Keren sekali ini. Kita baca ya. Mewakili para wanita di luar sana. Ini deskripsinya kita baca. Yang mengidamkan sebuah pernikahan. Oh, namun belum juga dilamar. Di sini katanya sebuah pernikahan namun belum juga dilamar melalui lagu mahar. Oh, ini cerita Nurbayan. Aulia mencoba menghibur kegelisahan mereka. Oh, lagu ini khusus untuk yang mengalami akan kejadian itu ya. Lagu ini siap diperdengarkan 15 Agustus kemarin, berarti sebelum hari kemerdekaan, melalui digital streaming platform Apple Music, Spotify, Juk, Langit Musik, Reso YouTube Musik, TikTok. Dan Treble. Di hari yang sama pula musik video Mahar akan dirilis channel YouTube 3D Entertainment. Penasaran ya seperti apa kelanjutannya. 1 2 3. Nah, ini ada dangdut originalnya. Enak banget gendangnya. Enak banget cengkoknya. Asik. Manisnya. Keren ini musiknya. Stop. Ini dangdut originalnya tuh ya, ada gendangnya, ada sulingnya, enak banget dicampur, istilahnya musik itu masuk suaranya si Aulia, jadi enak banget gitu ya. Keren ini si Aulia. Dan dia model rambut baru ya. Gayanya sedikit Korea-Korea kalau kita liatin. Lanjut. Asik. Oh, dibayangin. Aulia. Asik. Pakai dance ya. Enak, mesti bikin goyang. Masuk musik Koreanya, masuk EDM-nya, keren. Aduh, aku suka model-model rambutnya ya. Tadi kembang-kembang gitu, sekarang lurus. Sah. Ah.
Asik. Oke, dia pakai baju, dia mau kemana? Mau jumpain cowok itu ya? Oh. Cengkoknya mahal banget. Wow. Ah. Main mata dia. Cantik banget. Oh ini musik TikTok ya. Tingginya suaranya. Video klipnya kayak musik-musik Korea gitu ya, kayak lagu Korea. Ini mahal ya, ini mahal banget. Musiknya mahal, cengkoknya mahal. Iya ada India-Indianya juga. Wow. Musiknya itu rame. Oh nggak jadi dia pergi. Ternyata cowoknya nggak ada. Berarti yang cowok sama cowok itu hanya dia bayangin aja ya. Ini musiknya menurut aku keren. Ada dangdut original, ada Korea sedikit, ada electronic dance musik ala-ala barat, terus ada India-Indianya ya. Oke, empat ya, gabungan musik menyatu menjadi irama yang begitu indah di lagu ini ya. Dan kita baca dulu deskripsinya sedikit lagi. Lirik yang menggoda katanya dan sangat feminim. Bener, cewek banget. Dibalut dengan alunan musik yang harmonis ya. Oke, membuat pendengarnya ikut bergoyang, ditambah lagi digambarkan dalam sebuah musik video yang penuh warna. Iya, ini tuh sesuai banget sama yang aku bayangkan. Oh betul, kan aku bilang tadi, kan aku bilang seperti inilah yang dibayangkan si Aulia, seperti inilah musiknya yang diinginkan gitu ya. Katanya ini tuh sesuai banget yang aku bayangkan, liriknya, musiknya, centilnya manja. Nah pas tahu konsep musik videonya, aku pun juga langsung suka banget. Karena tempatnya tuh lucu banget, bangkunya pink, terus aku juga pakai dress pink, kayak sesuai banget sama musiknya yang agak genit-genit, pengen dihalalin. Oke. Mahar judulnya ya. Moga ini trending ya guys. Ini gila banget emang Nurbayan ciptain lagu ini, bahkan dia kompos ya, berarti dia yang aransemen ya, mengkompos musiknya mungkin si apa namanya Nurbayan. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe Horas. Semoga ini trending ya.